Oke, kita akan datangkan pemain bola yang asli. Dia, oh pasti semua pada tahu. Mungkin dia yang akan mengisi kekosongan hatinya Jupe setelah ditinggal oleh Gaston. Wah, ini idola gue dua-duanya. Brother, how are you, brother? Good, good. Oh, keren banget nih dua-duanya ya. Jupe, menurut apaan? Lo? Dua nih, Pe. Lu siapa dua langsung nih? Ah, jangankan dua, tujuh aja gue bisa. Tuh, Jupe. Salah satunya udah ada yang menyentuh tangan lo. Coba nih. Satu di sini. Nah, sebelah sini. Satu sebelahnya. Nah, satu sebelah sini. Tangannya kecil ini ya? Hah? Ini kecil. Tangannya kecil, jempolnya, Pe. Ngepeng yang besar. Oke, aduh. Jupe, lu gak boleh ngintip. Gak boleh ngintip. Saya gak ngintip. Pak, gak ngintip. Bisa nebak aja, Pak. Raba-raba tangannya kira-kira bisa nebak gak itu siapa kira-kira? Yang kiri kayak ini gak pernah nyuci piring nih. Kenapa emang? Karena halus banget. Kalau yang kanan kayaknya pekerja keras, dia kayaknya lebih kuat nih. Kau dari mana? Jangan ngomong. Siapa ya? Oke. Tebak. Yang kiri kayaknya Gaston deh nih. Gak pernah kerja kan dia kan, bagiannya gue mulu yang kerja. Gue kasih tahu ya. Ciri-cirinya ya Jupe ya. Yang sebelah kiri ini bukan perempuan, sebelah kanan ini laki-laki. Itu ciri-cirinya. Sama. Oke. Jupe, clue-nya gue kasih clue ya. Yang satu build up, yang satu produk lokal terbaik. Waduh, mantep banget nih dua-duanya dong. Nih tahan kiri lo, diam. Nih, lepas. Nih gua kasih, nih pegang dadanya nih. Wah, dadanya bagus banget, pasti sering ini ya latihan ya? Udah. Nih yang kanan nih, yang kanan. Oh pegang. Wah, sama-sama montok. Nih mukanya. Oh. Ih Gaston. Bukan. Ini halus. Ini. Siapa ya? Coba dijelasin. Ini saya kasih lihat ya. Ini yang terakhir. Ini mukanya nih. Sebentar. Yang terakhir kok lembek kayak biawak. Itu orang apa bukan sih? Orang. Cepet tebak. Ya. Nih. Pemain bola nih, gue kasih pegang dengkulnya ya. Dengkulnya? Ini dengkulnya nih. Kok dengkulnya berbulu? Hei, minta amat sih. Rata-rata kan pemain bola berbulu. Siapakah pemain bola itu? Kita datengin dua-duanya loh. Ini beneran pemain bola? Beneran. Lu sebutin satu nama. Kenapa kita bawain pemain bola? Kenapa? Supaya digolin. Iya. Semoga pemain bola yang siapa tahu bisa mengisi hati Kak Jupe yang udah kosong. Iya, supaya mereka bisa membobol hatinya Jupe yang lagi sedih. Coba dari beberapa clue yang tadi kita, lo udah pegang tangannya, megang badannya, menurut lo siapa? Saya masih belum tahu, belum, karena kan saya nggak buka, Pak. Ya, asal aja asal menurut Jupe siapa? Nebak. Karena saya sering ditipu ya di sini ya. Tuh. Kok yang megang barusan Pak Tarno. Pak Tarno, lo lihat aja ya. Ajar lo Pak Tarno lo. Tarno jangan pegang-pegang Jupe. Tua lo bukannya insaf lo megang-megang perempuan lagi bayar. Pak Tarno. Pak Tarno jangan pegang-pegang Jupe. Jupe udah jarang dibelai lo. Oke. Oke, satu nama. Satu nama. Yes. Ya, menurut lo salah satunya ada siapa? Kalau yang tadi aku ini kayaknya itu si ex aku deh. Siapa? Gaston. Ex siapa? Si G. Muklis. Oh dia ngarep banget di Gaston yang kita datengin. Oke. Ini mah lebih keren kali dari Gaston ya. Oh iya? Oke, kita akan buka. Enggak, karena Gaston tangannya tuh halus. Kata gue tau banget, dia gak pernah kerja kan gue mulu yang kerja. Oh iya, bener. Jupe yang kerja, orang mobilnya aja dari Jupe yang gak dibalikin sekarang. Udah balikin. Oke, baik. Siap, kita akan buka ya. Siap ya. Satu. Dua. Pagi-pagi saya dibuat semangat. Ayo, olahraga lagi. Tuh, lu semangat kan. Ajuta gimana, seneng gak perasaannya didatengin pemain bola yang asli nih? Wah, saya semangat nih, asli semuanya bagus-bagus lagi top chair. Ini asli Indonesia produk bagus. Iya, ini bagus banget. Emang ada turun bulenya gak? Enggak. Oh, ini ada turun Belanda. Belanda Ambon. Belanda Ambon ini.